But I hope you'll come back to me. My mind's running wild with you far away. I still think of you 100 times a day. I still think of you too, if only you knew. When I'm feeling a bit down and I wanna pull through, I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. I wish I knew where I was, 'cause I don't have a clue. I just need to work out some way of getting me to you, 'cause I'll never find love like ours out here in a million years. A million years. My location unknown, trying to find a way back home to you again. Gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, given that I'm miles away. On the first flight back to your side, I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. On the first flight back to your side. Traveling places, I ain't seen you in ages. But I hope you'll come back to me. My mind's running wild with you far away. I still think of you 100 times a day. I still think of you too, if only you knew. I just need to work out some way of getting me to you, 'cause I'll never find love like ours out here in a million years. A million years. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, given that I'm miles away. On the first flight back to your side, I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. On the first flight back to your side. I don't want to be wasting time without you. Don't want to throw away my life. I need you. Something tells me we'll be alright. Something tells me we'll be alright, alright. I don't want to be wasting time without you. Don't want to throw away my life. I need you. Something tells me we'll be alright. Something tells me we'll be alright, alright. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, given that I'm miles away. On the first flight back to your side, I don't care how to your
bagus PPT-nya. Lah, kelar. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang ya para siswa. Pagi, Pak. Siang, Pak. Gimana kabarnya ini para siswa? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat-sehat ya. Saya harapkan kalian semua enggak kekurangan sesuatu apapun ya, terutama sehat lah ya. Sebelum kita membahas tentang mata pelajaran PPKN pada hari ini, pada hari Selasa ya, tanggal 11 Agustus 2020, tolong para siswa kelas 12 IPS 1 kameranya di depan ya. Waalaikumsalam, Pak. Di depan dulu biar kelihatan tuh wajah yang cantik-cantik, yang ganteng, tampan ya. Tolong ya, biar kelihatan bagus tuh ya. Nanti bagus di itunya, di tampilannya ya. Jadi tolong sekali lagi ini para siswa yang lain belum dinyalakan itunya kamera videonya ya. Ya kita lama nggak berjumpa kan ya, berapa bulan tuh, dari bulan apa, dari bulan akhir Maret ya, akhir Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, jadi hampir 5 bulan tuh. Jadi saya juga kangen dengan lihat wajah muka kalian yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, tampan-tampan ya. Ya, silakan ya dibuka dulu itu video kameranya ya, itu di Zoom-nya itu. Biar saya tahu ya. Biar lebih apa istilahnya, kenal lagi lah istilahnya. Walaupun sudah kenal kadang-kadang saya kan ngajarnya banyak siswa ya. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya tahun ini alhamdulillah saya ngajarnya kelas 11 dan 12. Ya. Kadang-kadang lupa tuh. Ya. Jadi kalau melihat wajahnya, oh ini anak 77, siswa 77, biar nggak lupa. Silakan ya. Silakan. Baiklah, saya akan absen lebih dahulu. Tapi sebelum di absen, baik kita berdoa dahulu ya. Untuk yang beragama Islam, membaca surat Al-Fatihah. Dan untuk beragama yang non-Muslim atau non-Islam, membaca doa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal saya yang berdoanya. Terima kasih ya. Kemudian selanjutnya saya ingatkan juga para siswa hendaknya tetap mengembangkan sikap dan perilaku ya. Menghormati orang lain ya. Walaupun kalian mungkin satu sama lainnya, sama siswa atau dengan tetangga lah, atau dengan masyarakat lainnya ya. Mungkin berbeda agama ya. Beda agama, beda suku, beda yang lainnya ya, tetap harus menghormati ya, gitu. Dalam rangka ya kalian supaya mengembangkan sikap peduli sosial ya, atau kesetiakawanan sosial, sehingga kalau ada temannya ya mendapatkan kesulitan atau kesusahan ya, ataupun mungkin tetangga kalian ada yang kesulitan ya, kesusahan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya. Banyak anggota masyarakat ya yang sedang kesulitan ya, kesusahan. Terutama dari apa? Segi ekonomi ya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya itu ya mereka agak kesulitan.
sebab itu pemerintah ya memberikan bantuan, ya bantuan sosial, itu salah satu caranya. Nah, demikian juga peran serta kalian ya, untuk para siswa yang dari keluarga yang mampu, kalau ada tetangganya yang ya, membutuhkan bantuan, ya segeralah ulurkan tangan ya, sama-sama sebagai manusia. Dan itu merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila ya, kalian sudah belajar kan ya, dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang kan pertemuan kelima. Baiklah, saya absen dulu nih ya. Haji Ramadan, mana nih mukanya? Mana? Saya ingin tahu nih Haji Ramadan mana ya? Haji, atau kalau nggak ini mukanya. Nah, saya Pak gitu. Acungkan tangan coba Haji Ramadan. Mana? Ada nggak? Haji Ramadan. Ini ketua kelasnya Mupli ya. Haji Ramadan Kusuma Wardana. Oh ada ya. Tapi kok, nah terima kasih Haji udah hadir ya. Terima kasih. Terus Alipa, mana nih Alipa? Hadir Pak. Hadir, ya. Terima kasih Alifa. Sehat ya. Amin Pak. Are Satya, mana? Wajah mukanya mana? Saya Pak. Terima kasih Are Satya. Udah lama kan gak ketemu. Jadi saya juga kadang lupa ini wajahnya mana ya. 5 bulan kurang lebih ya gak ketemu. Ariela, mana tuh? Cuman saya, tangan Ariela. Mana Ariela? Saya. Mana sebentar, saya juga kadang-kadang nggak hafal. Oh, nah Ariela mana? Saya, Pak. Sebentar, Ariela. Ariela, ya. Oh, ya, nah, acungkan tangan. Jadi, saya tahu, itu kalau yang lain jangan acungkan tangan. Ya, nanti saya bingung. Kalau dipanggil Ariela yang ngacung dua orang, saya bingung mana yang Ariela, ya. Atela, acungkan tangan mana, nih? Atela. Ya, saya, Pak. Mana? Acungkan tangan. Mana Atela? Iya, Pak. Saya. Ya. Atsaria. Hadir, Pak. Mana Atsaria? Hadir, Pak. Sebentar, saya lihat. Atsaria. Wajahnya mana? Nah, Atsaria. Benigno. Saya, Pak. Mana? Iya, gue gondrong. Benigno. Iya, Pak. Apa bulan gak dicukur itu? 6 Benigno. Bulan, Pak. Geribu. Tolonglah, cukur ya. Yang rapi lah. Walaupun libur, harus rapi. Ya, Benigno. Iya, Pak. Iya, Pak. Aduh. 3 bulan kali lebih ya. Udah gak dicukur-cukur ya? Berapa bulan itu gak dicukur? 6 bulan, Pak. 6 bulan, Mas Allah. Syukurlah ya. Ya, biar rapi ya, lah. Ya. Oke, Pak. Debi, mana Debi? Debi, ada nggak Debi? Kok nggak ada suaranya, Debi? Ada nggak Debi? Debi. Mana Debi? Ben, Debi mana, Ben? Ben, Debi, Ben. Ben telepon. Waduh, Debi belum hadir ini. Ben telepon, Ben. Debi belum hadir ya. Beben, Pak. Biasanya kontak-kontakan, Pak. Berarti Debi belum hadir. Bukan tidak hadir, dia belum hadir. Ya. Ini nyusul, ya. Deborah. Adik saya, Pak. Mana Deborah? Mana? Deborah, mana Deborah? Saya, Pak. Nah, Deborah. Kasih Deborah. Destri. Saya, Pak. Mana? Saya, Pak. Mana Destri? Destri. Kasih Destri. Ya, Pak. Padilla. Hadir, Pak. Hadir. Mana Padilla? Saya, Pak. Bentar, saya lihat dulu. Sudah kelihatan belum, Pak? Adilah. Ada Adilah ya, makasih.
Yuk. Farhan. Saya, Pak. Ini, Pak. Mana wajahnya? Baru ini dibuka. Wajah saya, Pak. Iya. Farhan ini. Jangan ngumpet, Farhan. Ini muka saya, Pak. Nggak diumpetkan. Ya. Makasih, Farhan. Sama-sama, Pak. Fedora, ini yang paling. Ya, ada. Pak. Ada, Pak. Fedora. Fidela, makasih Fedora ya. Sekarang Fidela Sabita. Saya, Pak. Ada. Iya, Fidela. Makasih Fidela. Bilja, mana Bilja? Saya, Pak. Mana? Iya. Saya, Pak. Iya, Bilja. Iya, iya. Iya. Makasih ya, Bilja. Grace. Mana Grace? Grace ada enggak, Grace? Grace, kita saja. Grace, udah hadir belum nih Grace? Belum hadir ya Grace ya? Gak ada suaranya. Berarti Grace belum hadir ya. Grace belum hadir. Kesia. Saya, Pak. Mana? Kesia, mana wajahnya Kesia? Pak. Mana? Wajah mukanya mana? Wajah mukanya mana, Kesia? Ada, Pak. Mana? Nggak kelihatan. Mana? Ambilin dong wajah mukanya. Ini, udah, Pak. Mana? Emang nggak bisa, ya? Bisa, Pak. Ada. Ya, ya, ya. Udah. Terima kasih, Kesia. Maharani. Mana Maharani? Ini Salsabila Maharani, bukan? Maharani. Maharani. Beda, Maharani Pak. Hadir nggak? Mana suaranya nih Maharani? Maharani, Pak. Ada nggak? Ada, Pak, ada. Mana Maharani? Ada ya Maharani. Makasih Maharani. Malvin. Mana Malvin? Ada, Pak. Mana? Mana Malvin? Saya, Pak. Mana? Saya, Pak. Mana Malvin? Mana wajah mukanya? Iya, iya. Ini, Pak. Wah, udah gue Malvin. Cukur ya, Malvin. Malvin. Tolong dicukur nih, udah gondrong. Udah gondrong. Ya. Tolong yang rambutnya panjang untuk segera dipangkas ya, dicukur. Itu dengan protokol kesehatan ya. Miftah, mana Miftah? Miftah. Hadir enggak nih Miftah? Miftah Mutia. Ada enggak? Mana? Miftah Mutia, sebentar saja. Terima kasih Miftah. Mupli, ini ketua kelas. Hadir, Pak. Hadir. Ini Mupli udah gondrong belum nih? Kayaknya udah gondrong. Belum, Pak, belum. Ya, cukur lah. Ya, Mupli ya. Mupli. Makasih, Mupli. Muhammad Fajri, tadi saya lihat gondrong. Hadir, Pak, hadir. Pak, yang kamera goyang-goyang, Pak. Gondrong tadi ya. Cukur juga nih Fajri ini. Ya, tolong rambutnya tuh dipangkas lah. Biar siap, Pak, siap. Ya. Muhammad Tarfi, ada nggak? Ada, Pak, hadir, Pak. Mana? Oh, Tarfi ada. Coba. Ya. Iya. Kalau udah merasa gondrong, tolong dicukur nih. Terutama laki-laki nih banyak. Karena ini ada... Saya botak, Pak. Corona, Pak. Corona. Karena ada musibah. Ini pandemi begini, COVID-19 nih ya. Anak laki-laki itu si laki-laki banyak yang gondrong ya gitu. Karena mungkin karena khawatir atau malas ke tukang pangkas ya. Tapi kalau hati-hati sih nggak masalah, saya biasa juga ya kalau dicukur atau dipangkas ya, cukur-cukur aja ya. Tapi dengan protokol kesehatan ya. Terima kasih Muhammad Tarfi. Nabila. Saya, Pak. Ya, makasih. Nadifa. Hadir, Pak. Mana Nadifa, mana? Hadir, Pak. Nadifa. Ih.
Nadifa. 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 Karena kau nggak kelihatan. Oh, di atas ya. Terima kasih Nadifa. Najwa. Hadir kan nih Najwa? Najwa, mana suaranya Najwa? Najwa? Sudah hadir apa belum nih? Mau play? Najwa? Najwa. Nggak ada suaranya nih Najwa. Wajahnya ada nggak Najwa? Mana Najwa? Sebentar saya cari Najwa, mana wajahnya nih? Jadi tolong yang sudah hadir ya tetap standby ya. Ya biasa seperti di kelas ya, gitu. Seperti di kelas, cuman kan virtual istilahnya ya. Ya tetap standby di ini ya, di rumah tetap ya, mengikuti PJJ online ya. Terima kasih Najwa ya. Dan tetap harus standby nih Najwa nih. Ya. Nisrina. Nisrina ada ya, Nisrina ada. Di kedua bawah itu ya kelihatan. Makanya tampilin wajahnya biar saya langsung gitu. Jadi kalau mati hidup susah ya. Gitu. Kan enggak lama lah. Ya. Paling 60 menit kali. Noel, mana Noel? Bentar Noel. Hadir, Pak. Noel, mana Noel? Oh, ada ya. Wah, Noel nih gondrong juga tuh kan, kata saya benar. Ini soal laki-laki nih banyak yang gondrong ini. Ya. Itulah ini dicukur ya. Ini nanti udah masuk ke bab berapa bab dua. Harus udah rapih ya. Biar tambah ganteng loh. Ya. Masa nggak mau sih jadi siswa ganteng ya. Biar rapi gitu ya. Gitu. Biar seger lah istilahnya kelihatan. Norma. Norma. Mana Norma? Norma. Norma mana? Norma suaranya memang hadir gitu ya. Ada suaranya ini Norma. Kalau hadir tolong suaranya, Pak, saya hadir gitu. Nanti saya cari itunya. Videonya gitu ya. Belum hadir ya, kan videonya nggak ada ini ya. Bukan dari video Zoom-nya, nggak kelihatan. Berarti belum hadir nih, Norma ya. Kebetulan akan segera hadir. Olivia Gracia, mana suaranya? Saya hadir, Pak, gitu ya. Hadir, Pak. Nah, ada suaranya kan, Olivia Gracia. Berarti hadir ya. Makasih ya, Olivia. Ruth, hadir nggak Ruth nih? Mana suaranya Ruth? Ruth? Ya, Pak. Hadir ya. Hadir. Makasih, ya. Salma. Mana suaranya Salma? Pak. Hadir, Pak. Oh, ada tuh. Salma di atas. Salma Ramadhani ya. Salsa Bila Marani ada di bawah itu ya. Hadir, Pak. Iya. Ada di tampilan. Makasih Salsa Bila. Saski. Wah, makasih ini Saski mana? Saski. Hey, Pak. Iya. Makasih. Sampai terus ya. Sakira. Iya, Pak, hadir. Mana Sakira? Saya. Ya, hadir ya. Makasih ya. Sakira. Sama. Fida. Mana nih Fida? Hadir, Pak. Iya. Ya, hadir ya. Jadi alhamdulillah ini berapa orang nih? 1, 2, 3 kurang lebih ada 33 orang ya yang hadir. Jadi banyak ya, alhamdulillah ya. Dan saya lihat sehat ya, seger-seger ya istilahnya. Ya, baik siswa maupun siswi ini ya. Sehat. Jangan lupa ya mengikuti
anjuran pemerintah ya, ya tentang protokol kesehatan. Ya, artinya tetap cuci tangan, ya, pakai masker, jaga jarak, ya, gitu. Menghindari apa kerumunan, ya, menghindari kerumunan. Kemudian juga istilahnya tidak bepergian kalau enggak yang sangat penting. Nah, itu dalam rangka mencegah ya, terjangkit COVID-19 ya. Karena memang penyakit ya, yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 ini ada ya. Termasuk saya tuh, saya juga misalnya ada gejala-gejala ya, tapi sampai saat ini saya belum tes apa rapid ya, saya belum rapid tes, belum swab juga belum ya, yang nanti sajalah istilahnya kalau merasa sehat. Tapi ya saya akan ikuti kalau memang nanti ada rapid tes, swab tes ya, atau tes PCR apa PCR ya. Jadi penyakit yang dibawa oleh COVID-19 itu, pendapat saya memang ada. Karena suatu penyakit itu memang bisa ditimbulkan oleh banyak faktor ya. Gitu. Jadi kalau isu bahwa COVID-19 itu kayak itu bukan, ya, memang ada. Ya. Sama itu ya penyakitnya dengan apa? SARS ya, dulu kan ada SARS ya, flu burung juga ya. Kelas ini belum pernah saya ketemu ya, karena yang saya tayang waktu yang siswa yang kelas 11 ini ya, sekarang kan anaknya kelas 11 itu pernah saya tayangkan ya, tentang adanya penyakit yang ditimbulkan oleh COVID-19 jauh sebelum Indonesia merebak ya, itu sudah saya tayangkan di kelas 10 yang anaknya sekarang kelas 11 tuh. Ya alhamdulillah anaknya sekarang jadi paham ya. Jadi itu memang benar bahwa COVID-19 itu ada. Jadi kalian harus hati-hatilah ya. Ya gejalanya memang pusing ya. Bisa kena mata juga ya itu. Saya juga pernah ngalamin tuh ya. Mata saya kok kayak ini apa sakit gitu ya. Saya malas ke rumah sakit karena khawatir tuh. Lebih parah lagi mendingan saya obatin, saya baca-baca ada di Google ya. Saya beli obatnya, alhamdulillah sih sembuh. Pertama dengan minum vitamin ya, dan paracetamol alhamdulillah ya. Jadi untuk saat ini kan, kalau pusing, ya, itu sudah ada di anjuran ya, sesuai dengan kesehatan ya. Obat-obat yang termasuk kesehatan untuk yang gejala COVID-19, salah satunya adalah kalau pusing ya minum paracetamol. Tapi itu juga harus ada batasnya ya anjurannya. Jadi jangan sedikit pusing minum paracetamol. Jadi kalau memang benar-benar pusing baru itu minum obat. Kalau pusing sedikit malah ya minum air putih ya, makanan yang berbiji ya. Kan pernah diajarkan juga ya, saya kan waktu kalian kelas 10 ya, kadang-kadang saya kelas ya, waktu saya kelas 10 kan ngajar kalian juga tuh ya, ini angkatannya Jumantik kalau masa ya, kalau saya kelas tuh siapa nih yang mau ikut Jumantik, kata saya ya, saya ajak tuh, ini termasuk siapa nih, saya Saski ya, saya ajak tuh untuk Jumantik, termasuk yang lain, yang lainnya pasti ada ya, coba saya ingin tanya di kelas ini yang pernah jadi petugas Jumantik siapa tuh? Acungkan tangan gak apa-apa, itu kan pengalaman ya. Juru pemantau jentik-jentik nyamuk. Ya, itu pengalaman tuh ya. Gitu. Walaupun kalian anak KS ya, gak masalah ya. Harus tahu juga itu ya. Tentang adanya penyakit yang ditimbulkan oleh nyamuk ya. Nyamuk apa? Malaria ya. Dengue itu. Ya. Harus tahu juga. Karena dengan adanya pemberantasan sekarang nyamuk ya, alhamdulillah sekolah kita ya bisa terhindar siswa-siswinya dari apa gigitan nyamuk ya.
Jadi itu tadi protokol kesehatan tetap harus diikuti. Ya. Dan jangan lupa ya, makan makanan yang gizi yang seimbang ya. 4 sehat, 5 sempurna. Biar kuat tuh. Dan saya juga udah umurnya berapa usia? Usia ya. 5, 7, 5, 8 ya. Saya usahakan supaya sehat, segar lah ya. Serat yang cukup ya. Ya makan inilah sayur-sayuran, buah-buahan ya. Jadi jangan makan apa yang apa ayam terus misalnya, daging terus jangan. Jadi harus seimbang. Kadang-kadang anak-anak sekarang termasuk kalian ya, walaupun kalian sudah kelas 12 SMA ya, termasuk anak saya juga kan. Sekarang sih udah lulus ya. Sekarang yang masih SMP ya. Itu sukanya makan yang instan itu ya. Kadang-kadang makan apa, ayam kayak Kentucky gitu ya. Padahal kan dari gizi ya itu. Kalau terus-terusan seperti itu kan ya lama-kelamaan bisa terkena itu juga ya. Istilahnya riskan ya atau mudah terserang penyakit. Jadi tolong ya makannya seimbang. Saya yakin kalian udah paham lah ya, biar siswa-siswa 77 ini sehat semua. Ya. Karena sekolah kita kan, sekolah apa? Coba acungan tangan. Sekolah SMA 77 termasuk sekolah apa tuh? Masa nggak tahu nih, siapa nih? Saya panggil aja deh. Haji, ya. SMA 77 itu dapat peringkat sekolah apa sih? Haji, mana Haji? Haji, ayo Haji. SMA 77 mendapat predikat sekolah apa, Haji? Berkaitan dengan kesehatan loh. Bagi dan COVID-19. Ya. Kalau dia bisa jawab, hadiahnya nanti kalau ketemu tatap muka ya. Ayo, Haji. SMA 77 dapat predikat juara apa? Sekolah apa, Haji? Ayo, jawab. Apa-apa. Jawab. Silakan Haji. Ji, jawab Ji. Ya Ji, silakan jawab. Jangan lip sync Ji. Di itu dibuka itunya suaranya Ji. Gak ada suara Ji. Ji, gak ada suaranya ya. Coba yang lain nih. Alifa, mana Alifa? Silakan Alifa. Silakan jawab. SMA 77 itu dapat predikat sekolah apa tuh Alifa? Alifa, mana Alifa? Ada yang tahu silakan. Tadi dua orang belum. Acungkan tangan ya. Nanti hadiahnya kalau udah tetap muka hadiahnya ya. Tuh. Silakan. Alifa. Saski, mana Saski nih? Saski aja deh. Saski. Apa sih Pak? Saya lupa Pak namanya. Ya, Alifa. Ini Alifa baru. Ini SMA 77 dapat predikat sekolah apa sih? Berkaitan dengan sekolah kesehatan. Alifa. Saski. Waduh, masa nggak tahu ini? Udah 2 tahun ya. Dapat predikat apa kaitan dengan kesehatan SMA 77? Sekolah apa tuh? Halo? Ya. Ya, silakan jawab. SMA 77 dapat predikat apa tuh? Sekolah apa berkaitan dengan kesehatan? Tuh, lambangnya kan ditempel semua di dinding. Seru sekolah dinding. Terbersih, Pak. Sekolah terbersih. Sekolah terbersih. Bagus ya, makasih. Ada lagi? Sekolah apa lagi? Sekolah terhijau, sekolah terhijau. Sekolah percontohan, Pak, percontohan. Sekolah percontohan berhijau. Ya, apa lagi? Sekolah apa lagi? Sekolah apa lagi? Sekolah terbersih, percontohan, berhijau, apalagi yang lambangnya itu ditempel itu. Sekolah negeri. Sekolah negeri. Negeri, ya memang negeri ya. Itu yang ditempel tuh, yang segitiga, sekolah apa tuh? UKS. Iya, UKS. Juara UKS, ya. Ya, Pak. Juara berapa? Tuh siapa yang tahu juara berapa? Itu, Jo, juara berapa?
Juara dua apa? Juara dua. Bagus, siapa nih yang jawab? Muhammad Fajri, absen 2. Muhammad Fajri, tingkat apa tuh juara duanya? Tingkat nasional. Wah, bagus, 100 ya. Ide, mantap. Iya, berarti benar-benar, benar-benar. Oh, tahu tentang UKS ya, usaha kesehatan. Jadi bilang bos. Ya, ya baiklah ya. Pada minggu kemarin, kalian sudah belajar tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Terus substansi hak dan kewajiban warga negara. Ya. Selanjutnya, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang upaya pemerintah dan peran serta masyarakat dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya ya, biar tahu nih, ya istilahnya hafal nggak ya, atau istilahnya mendalami nggak ya, materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan empat. Tadi yang sudah saya panggil sampai mana tuh? Sampai ya, Ariela ya. Sekarang, oh sampai Alifa ya. Sekarang Aresatia ya. Aresatia, tadi sampai Alifa. Yang sudah ngejawab tadi, siapa? Haji siapa ya? Aresatia, silakan. Aresatia. Fajri, Pak Fajri. Ya, Pak Fajri ya. Yang udah jawab, nggak saya tanya lagi. Pak Fajri kan udah menjawab. Yang sudah menjawab, nggak saya tanya lagi. Aresatia, coba jelaskan secara singkat makna hak warga negara ya. Apa tuh hak warga negara? Silakan Aresatia. Iya, Pak, iya, Pak. Aresatia ya, silakan. Hak warga negara itu ya makna suatu... ya makna pengertian dan makna hak ya, hak itu hak warga negara. Apa tuh Aresatia Harlaksana? Pengertian itu sesuatu yang harus dan pantas didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia, Pak. Karena ya bagus ya, ya cukup ya, 100 ya buat Aresatia. Ariela, mana Ariela? Ariela mana? Pak. Iya, Ariela, pertanyaannya jelaskan secara ringkas pengertian dan makna kewajiban warga negara. Ya, silakan Ariela. Mana Ariela? Silakan jawab Ariela. Kewajiban warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Ya, 100 nih Ariela ya. Alhamdulillah bisa ya. Sekarang Atela. Nih Atela. Atela, pasal yang mengatur tentang hak warga negara untuk menjadi WNI ya. Jadi warga negara itu dia punya hak untuk menjadi WNI. Jadi memang haknya dia dianggap sebagai WNI. Ya. Itu pasal berapa tuh di Undang-Undang Dasar 45? Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bukan, bukan itu jawabannya, maaf. Oh, bukan. Oh, ya, ya maaf, Pak. Di Google bukan itu soalnya, Pak. Jadi hak, salah. Hak warga negaraannya, ya kan? Ada WNA, ada WNI, ya. Nah, orang Indonesia dia berhak menyandang WNI, loh. Itu diatur pasal UUD 45, ya. Saya pindah ya ke siswa lain, yaitu Asaria, silakan. Ya.
Jadi pasal berapa tuh ya? Bahwa orang Indonesia itu berhak untuk menyandang status WNI ya, warga negara Indonesia. Itu diatur. Silakan, Asaria. Mana suaranya nih Asaria? Pasal berapa tuh? Pasal... Tadi dijawab oleh Atela pasal 27, bukan. Bukan itu jawaban. Pasal 28, Pak. Bukan, ya. Asaria. Wah, belum, ini belum hafal tentang... Gak apa-apa ya, ini tentang harus hafal ya, tentang status kewarganegaraan kan ya. Mungkin kalian masih ingat tentang, ini yang menyangkut tentang kewarganegaraan rangkap, tidak punya kewarganegaraan. Nah itu kan ada di diatur ya, dalam 45. Nah ini menyangkut tentang WNI ya, di pasal itu nyatakan warga negara Indonesia adalah titik-titik, nah, itu bunyi pasal. Silakan Benigno, pasal berapa tuh? Saya ingin tahu. Nah, saya kasih jawabannya dulu lah. Ya. Pasal 26 ayat 1, Pak. Ya, bagus ya. 100 nih, Benigno. Oh, iya. Benigno 100 nih. Ya. Ya. Jadi yang udah dapat 100 nih, Arya Satya, Arya Laman, Benigno. Ya, Pak. Ya. Sekarang Deborah ya. Deborah. Nah, kalau pasal yang mengatur tentang bahwa warga negara atau warga negara Indonesia itu punya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Silakan. Siapa? Deborah ya. Silakan, Deborah. Pasal 27 ayat 2, Pak. Iya, 100 ya, Deborah. Betul ya, pasal 27 ayat 2 ya. Sekarang Destri, mana Destri? Saya Pak. Iya Destri, ini pertanyaannya. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Destri. Pasal 27 ayat 1, Pak. Iya, betul. 100 ya, Destri. Fadila. Ini Fadila. Sorry, Pak. Dear. Nah, kalau pasal 28 mengatur tentang apa tuh? 28 saja. Nggak ada hurufnya ya. Pasal 28. Silakan, Fadila. Pasal 28. Nggak ada A-nya ya, nggak ada B-nya, nggak ada. Hanya 28. Silakan Pak Dila. Ayo. Pasal 28. Ya. Kan pernah dijelaskan tuh ya. 28. Langsung di pertemuan 2 ya. Silakan Pak Dila. Ya di pertemuan 2 ya. Setiap orang berhak untuk hidup, Pak. Untuk apa? Apa Pak Dila? Coba diulang. Silakan diulang. Pasal 28, isinya setiap apa? Setiap orang berhak untuk hidup, Pak. Setiap orang berhak untuk hidup. Bukan ya. Silakan yang bisa. Jangan tangan saya ke umum dulu nih. Nanti baru ke siswa yang lain. Ke yang selanjutnya. Saya ke floor dulu nih ya. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Pasal 2, siapa ya? Maafin ya, silakan maafin. Saya, Pak. Siapa? Delapan tuh buat ini Pak, apa ya. Kemerdekaan? Ini maafin ya. Iya Pak, berserikat dan kumpul Pak. Ya silakan maafin. Pasal 28. Ya, itu tadi Pak. Iya pasal 28 apa? Kemerdekaan ya. Berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran gitu Pak. Ya 100 ya, maafin. Terima kasih Pak. Iya, nanti maafin nggak ditanya lagi nih ya. Tadi sampai Fadilah ya. Sekarang Farhan ya. Farhan, ya, ini pertanyaannya nih Farhan. Ya. Ya, Farhan. Apa isi pasal 29 ayat 2? Silakan Farhan. Isi pasal 29 ayat 2. Bab ini memang
belajar tentang asal pasal ya, ayat-ayat. Kalau nggak hafal memang agak repot ya. Minimal ingatlah ya, walaupun nggak persis kalimatnya, kata yang penting kalian itu memahami gitu ya, mengerti. Ini Pak, hak ya. Warga negara untuk beragama. Iya. Pemerintah bagus, menjamin. Iya, ya, betul ya. Bagus ya, Farhan. Makasih Pak, makasih. Iya. Farhan tadi ya. Sekarang Fedora ya, Fedora. Nah, Fedora, kalau pasal 30 ayat 1 itu mengatur tentang apa, Fedora? Tentang bela negara. 30 ayat 1. Oh. Ya. 30 ayat 1 wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Ya, 100 ya, Fedora. Jadi betul ya, pasal 30 ayat 1 itu mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan. Sekarang Fidela. Nah, Fidela, kalau pasal 27 ayat 3 itu mengatur tentang apa, Fidela? Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, betul ya, 100. Jadi, pasal 27 ayat 3 mengatur tentang hak dan kewajiban WNI ya dalam membela negara. Saya jelaskan bahwa antara pasal 27 ayat 3 dengan pasal 30 ayat 1 itu lebih luasnya, memang lebih luas pasal 27 ayat 3. Ya. Jadi dalam hal ini membela negara itu bukan hanya dalam pertahanan keamanan, dia juga bisa dalam bidang yang lain. Ya, kalau di pasal 30 ayat 1 itu hanya pertahanan keamanan, tapi pasal 27 ayat 3 itu dalam segala bidang kehidupan, termasuk membela negara ya dalam bidang pertahanan keamanan. Itu bedanya antara pasal 27 ayat 3 dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih ya. Sekarang Filja. Iya, Pak. Ah, Filja. Kalau pasal 37, pasal 31 ya. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Iya. Jadi setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pengajaran ya. Jadi warga negara berhak atas pendidikan. Nah, di Indonesia baru sampai SMP ya. Jadi baru SMP itu. Istilahnya negara menjamin pendidikannya sampai SMP. Artinya dia tidak dipungut biaya. Artinya diberikan subsidi ya. Bukan gratis loh, beda ya. Jadi tolong ingat, pendidikan itu sebenarnya bukan gratis. Ya. Biayanya ditanggung oleh pemerintah. Ya. Jadi biaya operasional pendidikannya itu dibiayai oleh pemerintah. Ya. Jadi itu bukan gratis, ya. Artinya tetap ya, ada biayanya. Ya. Ya, Pak. Artinya untuk jalannya pendidikan kan perlu macamnya untuk pertas, ya, alat tulis, dan sebagainya, bangku, ya, meja. Itu memerlukan biaya. Ya. Siswa yang dari SD ya, sampai SMP itu tidak dipungut bayaran lagi, tapi di subsidi oleh pemerintah. Untuk tingkat SMA tidak semua provinsi ya, jadi ada yang masih bayar. Alhamdulillah Jakarta sudah sampai tingkat SMA. Itu tentang pendidikan. Jadi ini pengetahuan juga bagi kalian. Jadi tidak semua provinsi ya, istilahnya masyarakatnya tidak membayar sampai SMA negeri ya. Provinsi lain masih bayar. Coba kalian lihat di Bekasi, Tangerang. Itu masih bayaran ya, itu tentang hak untuk mendapat pendidikan. Betul ya, tadi siapa? Dirja. Sekarang Kesia, tapi sebelum Kesia, silakan kalian bertanya, saya kalau mau bertanya dulu ya. Kan dari saya mulu nih, bertanya ya sampai pasal berapa? Sampai pasal 31 ya. Nah, silakan kalian tanya. Silakan kalau ada yang bertanya ya.
tentang apa aja. Terutama yang menyangkut tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia ya. Silakan kalau ada yang kurang paham ya. Jadi tanggapannya saya ini dulu ya. Saya kasih kesempatan kalian untuk bertanya terlebih dahulu. Apa yang ingin tanyakan ya? Tentunya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Silakan. Atau yang berkaitan dengan pandemi COVID boleh ya. Silakan. Ayo yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Saski mau bertanya. Ayo Saski. Mau play? Haji, Bedora. Ayo ada yang mau tanya silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut dengan materi selanjutnya ya. Itu tentang upaya pemerintah. Ya. Upaya pemerintah dan peran serta masyarakat dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, apa saja nih upaya pemerintah ya dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya. Jadi pemerintah itu ya melakukan upaya-upaya dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai berikut. Pertama, itu adanya supremasi hukum dan demokrasi hukum harus ditegakkan. Maksud supremasi hukum itu, bahwa hukum itu ada ya, jadi kepastian hukum itu memang ada. Dan diharapkan hukum itu tidak tajam ke bawah dan kumpul ke atas, ya. Artinya hukum diberlakukan bagi setiap warga negara tanpa kecuali siapa saja, baik itu golongan atas, menengah, atau golongan bawah, ya. Dan juga demokrasi hukum harus ditegakkan. Artinya kalau memang ada, ini termasuk undang-undang, ya. Kalau memang ada rancangan undang-undang yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, ya, atau merugikan masyarakat, itu boleh istilahnya ditanyakan. Ya. Artinya, kalau tidak setuju juga tidak harus selalu dengan unjuk rasa. Ya. Bisa saja dengan memberikan usul saran kepada DPR, ya, atau kepada pihak yang berwenang. Jadi ingat ya kalian tidak bahwa dalam demokrasi hukum penegakan hukum itu tidak harus selalu dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Kemudian kalau ada yang bertanya kenapa sekarang masih ada yang melakukan unjuk rasa ya atau demonstrasi, ya mungkin saja mungkin pihak terkait ya istilahnya agak lamban ya, agak lamban dalam istilahnya merespon ya, merespon usul saran, saran usul ya, partisipasi masyarakat atau tuntutan ya, supaya misalnya rancangan undang-undang itu, rancangan undang-undang itu diperbaiki ya atau disempurnakan. Itu yang dimaksud dengan adanya supremasi hukum dan demokrasi hukum itu harus ditegakkan. Demikian juga dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa bernegara itu bahwa pendekatan hukum dan pendekatan ideologis itu harus didahulukan ya di kemukakan. Artinya tidak main hakim sendiri ya, itu yang dimaksud dengan pendekatan. Artinya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan dialogis, artinya bicara gitu ya.
ya, dialogis, ya, dengan melakukan pembicaraan-pembicaraan, ya. Jadi tidak satu arah, ya. Kalau satu arah itu namanya monolog, ya. Dan tidak selalu hukum itu harus selalu dari atas, enggak. Kalau dari atas namanya top down, ya, dari atas top, dari bawah. Bisa juga dari bottom up, ya, dari bawah ke atas. Itu malah lebih bagus, ya, kalau bottom up. Artinya dari bawah, ya, ada usul ke atas. Jadi tidak harus selalu, ya, top down, ya. Itu yang dimaksud dengan pendekatan dialogis, ya. Harus melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat harus diajak bicara, ya. Ya, alhamdulillah, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, ya, dalam setiap sidang, setiap rapat, ya, mengundang masyarakat, ya, untuk berpartisipasi, ya, dalam membuat suatu rancangan undang-undang, diminta pendapat. Walaupun mungkin ada satu dua, ya, rancangan undang-undang yang, ya, rancangan undang-undang yang misalnya diminta perbaikannya, ya. Saya pikir itu wajar, ya, dalam negara demokrasi. Saya pikir itu wajar, ya. Beda pendapat itu sah-sah saja, ya. Gitu. Jadi pro kontra itu biasa, tapi tentu dengan cara-cara yang elegan, ya, damai, ya, dengan sopan santun, ya. Itu yang dimaksud dengan negara yang negara demokrasi yang demokratis, gitu, ya. Itu maksud. Demikian juga para pejabat penegakan hukum, penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik, bahkan terbaik, ya, dan adil kepada masyarakat, ya, karena mereka adalah birokrat, ya, termasuk birokrat atau sebagai aparat, ya, aparat, aparatur sipil negara, ya, kalau dulu sebutannya pegawai negeri sipil, ya, sekarang disebut dengan ASN, aparatur sipil negara, ya. Jadi harus memberikan pelayanan, ya, kepada masyarakat, ya, karena penghasilan atau gajinya, ya, sebagian dari masyarakat, ya, yaitu dari pajak, ya, pajaknya dari pajak apa sih? Dari pajak bumi bangunan, ya, dari pajak kendaraan bermotor yang nanti menjadi di anggaran pendapatan negara, ya. APBN, ya. Ya, APBN itu anggarannya salah satunya yaitu dari pajak, ya. Itu dari rakyat, ya. Ya, jadi sebagai aparat dia harus memberikan pelayanan yang terbaik, ya, bagi rakyat, ya, masyarakat. Itu, ya, yang dimaksud dengan demikian, ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian juga harus memberikan perlindungan, ya, pada setiap orang, ya, yang mungkin dia terkena daripada oknum, ya, yang melawan hukum, ya. Dia harus dilindungi tuh orang itu, ya, oleh para penegak hukum. Ya. Dengan juga melindunginya dari tindakan kekerasan oknum, ya, yang melawan hukum. Ini dalam rangka penegakan hukum dari para aparat hukum, ya, aparat penegak hukum, ya, antara lain polisi, ya, jaksa, dan hakim, ya, itu adalah para penegak hukum, ya. Kedua, upaya pemerintah antara lain mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang, ya. Lembaga tinggi negara antara lain yang sekarang sebutannya sih lembaga negara, ya. Yaitu lembaga negara, kan. Coba saya ingin tahu. Silakan
Lembaga negara itu apa saja, silakan nih siapa. Kesia ya. Kesia silakan jawab ya. Sebutkan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Kesia. Ya, Pak. Silakan. Ya, sebutkan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Yang ini ada di penjelasan keterangan dua kan, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga negara. Nah, lembaga negara itu apa? Silakan sebutkan. KPK, Pak. KPK. Kalau ini selain lembaga negara, ini lembaga negaranya. Ya, lembaga negara. Ya, KPK juga lembaga negara. Cuman ini lembaga tinggi negara ya. Artinya dia sebenarnya agak di atas KPK istilahnya. Ah, saya nggak jawab pertanyaan, Pak. Ya, ya, Kesia, ya. Jadi Mas Idris, Pak. Yang dimaksud dengan lembaga tinggi negara yang nomor dua ini apa, ya? Oh, kayak DPR gitu, Pak. Ya, seperti itu, ya. Iya, DPR, Pak. Ya, DPR, terus? DPD, Pak. DPD. Ya, betul. Terus apa lagi? MPR. MPR, ya. Terus apa lagi? DPRD, Pak. Bukan, kalau DPRD tidak termasuk lembaga negara, ya. Betul, Pak tadi Rikman, DPR, saya, DPD. Pak, saya belum jawab pertanyaan. Siapa? Grace. Siapa namanya? Grace. Grace. Tadi Grace kemana? Saya tanya dulu Grace. Grace baru hadir. Kemana tadi? Makan dulu ya, Grace. Selamat datang, Grace. Ya, silakan jawab, Grace. Pertanyaannya ya, sama, nggak apa-apa tadi sih. Siapa? Ya, bagus, Pak. Tadi udah jawab-jawab ya, Kesia. Terima kasih sudah menjawab. Ya, sudah dijawab itu tadi DPD dan DPR ya. Nah, sekarang Grace sebutkan empat lagi lah, empat lembaga negara yang lain ya. MPR, MA, sama ya. MK, sama KY. Ya, bagus. Jadi udah kesebut semua ya. MPR, DPR, mana yang terlewat? Presiden. Aduh, presiden yang terlewat. Padahal presiden kan lembaga negara ya. KPK juga lembaga negara ya, yang istilahnya sebenarnya sejajar ya sama lembaga-lembaga negara ya. Pak, mau nanya, Pak. Silakan tanya ya. Bagus. Kalau Badan Pemeriksa Keuangan termasuk lembaga negara bukan, Pak? Betul. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan termasuk lembaga negara. Sekarang nggak ada lagi sebutan lembaga tertinggi dan tinggi. Jadi sama ya. Jadi kalau dulu memang ada sebutan lembaga tertinggi. Jadi masa, maaf saya sebut, pada zaman atau masa Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto sebelum reformasi ya. Sebelum reformasi, yaitu tahun 98 ya, Mei 98. Itu ada sebutan lembaga tertinggi dan tinggi ya. Lembaga tertinggi itu dulu dipegang MPR, dia paling tinggi itu ya. Nah, di bawahnya itu seperti yang tadi disebutkan ya, DPR, BPK, MA ya. DPA dulu ada DPA, sekarang enggak ada lagi DPA. Dewan Pertimbangan Agung dulu ya, sekarang enggak ada lagi. Nah, sekarang enggak ada ini ya. Agak keliru juga ini, mungkin salah ketik ya. Sekarang enggak ada sebutan lagi lembaga tinggi, enggak ada ya. Yang ada adalah lembaga negara ya. Nah, itu sudah saya jawab ya. Jadi betul, Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara ya, yang tertulis ya di pasal Undang-Undang Dasar 1945 ya. Adanya di pasal 23 ya. Asalnya lah pasal 23. Itu tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, terima kasih ya sudah menjawab. Tadi yang bertanya siapa namanya? Kalau boleh tahu, Muhammad Fajri, Pak. Muhammad Fajri, terima kasih sudah bertanya ya. Saya senang kalau ditanya. Nah, betul ya, tadi yang sudah dijawab itu lembaga negara. Nah, ini ada juga lembaga selain lembaga negara, dia juga harus mengoptimalkan perannya ya. Jadi dalam menangani ya pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara itu bukan hanya lembaga negara-negara saja ya yang harus berperan. Tapi lembaga negara lain, nih seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, dia harus juga berperan. Lembaga Ombudsman RI, ya,
Nah, ada yang tahu tentang lembaga Ombudsman RI? Silakan. Ada yang tahu nggak? Ya. Ada yang tahu? Ya. Coba saya ingin tahu sebelum saya jelaskan. Kalau KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tugas pokok fungsinya itu adalah memberantas ya tindak pidana korupsi ya secara singkat ya. Jadi memberantas tindak pidana korupsi. Nah, kalau lembaga Ombudsman Republik Indonesia apa ya? Yang kemarin agak sering disebut juga ya dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru ya dari tingkat SD, SMP dan SMA di Provinsi DKI Jakarta ya. Yang namanya jadi terkenal nih ya disebut-sebut. Tuh. Ada orang juga yang mengadu ke lembaga Ombudsman nih. Ngawas, Pak. Karena anaknya itu tidak diterima di SD, SMP atau SMA negeri nih. Apa itu? Siapa yang bisa menjawab? Silakan bersuara ya. Sebutkan namanya, namanya dulu siapa? Saya Muhammad Fajri lagi, Pak. Muhammad Fajri lagi ya, silakan. Apa itu? Ya. Itu lembaga yang mengawasi ini, Pak, penyelenggaraan pelayanan publik. Kayak yang tadi Bapak bilang, penerimaan peserta didik, itu dia yang ngawasin gitu, Pak. Oh, bagus ya, 100 ya buat Muhammad Fajri. Bagus. Alhamdulillah. Anak-anak siswa IPS itu ya harus benar-benar paham ya bidangnya. Kalian kan anak IPS, ya. Jadi jangan kalah sama anak IPA. Ya. Harus benar-benar tahu ya tentang ilmu sosial. Ya. Harus tahu. Jadi jangan kalah sama anak IPA. Ya. Wah, anak IPA lebih tahu gitu ya. Kalian anak IPS. Karena nanti kalian akan bersaing tuh. Di mana? Di SBMPTN, ya di UTBK. Ya. Atau di jalur mandiri yang tertes tertulis. Ya, kadang-kadang soalnya ada yang mengenai ini nih, ya, tata negara. Jangan kalah sama anak IPA. Ya. Selain kalian juga harus menguasai matematik ya sebagai anak IPS, sesuai IPS. Kalian harus benar-benar ya memahami tentang ilmu-ilmu sosial. Memang faktnya gitu. Jadi jangan sampai anak IPS kok kurang menguasai bidangnya gitu ya. Karena keenakan, ah tenang aja kan saya anak sosial gitu. Jangan sampai lalai. Gitu. Justru harus dikuasai. Harus lebih tekun lah ya menguasai bidangnya, ya jurusannya, peminatannya. Sekarang sebutannya dengan minat ya. Kalau dulu namanya jurusan, sekarang minat. Benar-benar harus dikuasai. Insya Allah lah ya istilahnya. Kalau menguasai jurusan atau minatnya, insya Allah kalian diterima di baik itu universitas negeri maupun di politeknik, politeknik negeri yang ilmu sosial ya. Misalnya kamu informatika kan bisa juga dari IPS ya. Jadi informatika komputer kan terbuka juga untuk anak IPS. Nih, sebagai catatan ya. Jadi yang pintar komputer tidak harus selalu anak IPA ya. Anak IPS juga harus menguasai karena di masa sekarang ya penguasaan iptek ya termasuk salah satunya penguasaan komputer ya baik itu istilahnya apa? Software ya, hardware ya, masuk aplikasi. Nah, sekarang kan apa tuh siswa sekarang atau anak-anak sekarang ya senang jadi apa? Jadi YouTuber ya. Nih, ada nggak di sini 12 IPS 1 yang jadi YouTuber? Saya senang. Tarfi, Pak. Tarfi. Ada Pak, ada Pak, ada. Subscribe Pak. Ada yang jadi YouTuber. Ada Pak, nama channelnya ya. Marwi TV. Ya nanti diinin ya di informasi ini saya melalui itu tuh WA. Nanti saya promote Pak, promote Pak ke ruang guru. Saya pasti memberikan like ya dan saya subscribe ya. Komen, kalau kalian Pak tolong dong di like dan di subscribe saya insya Allah pasti ya saya akan like ya. Asal kalian WA saya Pak saya sudah mengupload video tentang apa bagus ya sekarang YouTube ya dengar V ya YouTuber ini dengarkan ya jadi itu merupakan salah satu profesi ya sekarang merupakan salah satu profesi loh ya gitu. Bisa ya jadi kalian pun bisa jadi YouTuber tapi bagusnya YouTubernya yang istilahnya yang baik lah istilahnya ya istilahnya yang bisa orang-orang tertarik gitu ya kan saya baca itu
kalau subscribe-nya 1.000 ya, kemudian di-view atau ditonton 4.000 orang, ya itu bisa dimonetisasi katanya ya, dan dapat iklan ya. Nah, kalian dapat penghasilan istilahnya ya. Jadi sekarang tidak menutup kemungkinan siswa-siswa SMA ya, bahkan SMP loh ya, ada yang jadi YouTuber tuh ya. Itu ada anak SMA. Jadi mengalahkan ya, pegawai-pegawai yang lain, termasuk mengalahkan penghasilan saya mungkin YouTuber itu ya. Saya juga baca-baca lah karena saya ingin tahu gitu ya. Nah, itu kesempatan ya. Jadi di masa sekarang ya enggak apa-apa ya. Kalau di sini di 12 IPS 1 ada yang jadi YouTuber, malah saya senang ya. Berarti kalian benar-benar mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Betul, Pak. Iya, ya. Jadi jangan istilahnya istilah profesinya ini misalnya yang mainstream ya. Sekarang kan ada tuh ini profesi yang mungkin dianggap ya baru istilahnya YouTuber. Malah ada maaf-maaf ya, tapi kurang bagus juga sih kalau jadi gamer ya. Ya. Bagus kalau bagus sih jadi YouTuber ya, YouTuber yang bukan gamer ya. Kalau gamer pendapat saya sih istilahnya Tarfi gamer, Pak Tarfi. Udah ya. Masih tanya-tanya kalau jadi profesi gamer ya. Ntar bentar lagi giveaway, Pak. Ya istilahnya. Ini kadang-kadang gamer saya juga bagus, Pak. Aduh, putra saya kadang-kadang kalau main game ya istilahnya. Kadang-kadang kurangilah main game walaupun giveaway, Pak, iPhone 11. Katanya gamer ya istilahnya. Saya agak kurang setuju juga ya kalau gamer ya. Kalau YouTuber saya setuju. Tapi, Pak. Ya. Gamer, Pak. Kalau YouTuber saya setuju, Pak. Tapi main, Pak, Tarfi, Pak. Nah, tanda tanya bagi saya ya. Istilahnya karena lebih banyak menghabiskan waktu ya yang istilahnya tidak terarah lah ya. Itu perbedaan antara YouTuber dan gamer ya. Jadi saya harus tahu juga ya. Jangan dikira guru enggak tahu, tahulah ya, termasuk saya tahu juga. Malah saya belinya, si Bapak keren. Kemarin saya beli juga tuh di Gramedia, benar loh. Saya beli tentang YouTube ya, YouTuber. Gimana sih jadi YouTuber? Dan saya juga mendorong ke anak saya, putra saya. Gak apa-apa kamu jadi YouTuber. Tapi anak saya malah malu-malu, ah ngapain jadi YouTuber katanya ya. Harus istilahnya upload tiap hari videonya. Ya gak masalah katanya, kalau memang di like, di subscribe. Nanti dia dapat penghasilan. Oke, kita kembali ya nih. Lanjutkan. Yaitu Komnas HAM ya. Ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ada yang tahu tentang tugas pokok fungsinya? Singkat aja silakan. Silakan sebut namanya ya. Silakan sebut namanya. Yang mau tentang salah satu tugas pokok fungsi dasar kita sebut ya, dalam kegiatan PPDB dan kegiatan lain ya, termasuk tentang pemberlakuan ya pembelajaran tatap muka ya. Ini Komnas HAM bicara juga ya tentang boleh enggaknya sekolah mengadakan pembelajaran tatap muka ya. Nah, tugas pokok fungsinya apa tuh? Ayo silakan. Jangan pajri terus ya. Silakan. Ada nggak yang menjawab? Nih. Ayo nih dapat nilai ya. Apa, Pak? Siapa? Namanya siapa? Siapa tadi disebut Najwa? Siapa? Siapa? Tadi yang mau jawab siapa? Najwa apa siapa? Ayo. Silakan. Ya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sekarang jangan tugas pokok fungsi lah. Tugas pokok. Alamatnya dulu, kalian anak Jakarta ya, sebagai siswa Jakarta, di mana letak gedung Komnas HAM? Ayo, sebelum tugas pokok fungsinya, sebelum tugas fungsinya ya. Di mana letak gedung Komnas HAM? Di, saya Pak Haji, Pak. Ya, siapa namanya dulu? Sebut nama Nadifa ya? Ariela, Pak. Haji, siapa namanya? Ariela. Haji. Ariela. Haji. Ariela. Ariela, iya Ariela. Ariela kan udah jawab. Yang lain. Ya, yang lain. Ya. Ayo, Pak. Siapa namanya? Haji. Haji udah jawab belum? Belum. Nomor absen berapa nih, Haji? 1. Ya, Haji silakan. Di ini, Pak. Di Latuhar Hari bukan, Pak?
Ya, 100 betul ya. Di jalan Latur Harari ya. Nah, sekarang tugas pokok fungsinya apa tuh? Coba siswa lain. Fungsinya itu melaksanakan. Siapa namanya nih dulu? Hah? Namanya siapa? Saya lagi kan? Siapa yang mau jawab ini namanya? Saya lagi dong. Siapa? Haji. Masih Haji nih? Yaudah. Ya silakan Haji. Ya, tugas pokok fungsinya apa nih Komnas HAM? Fungsinya itu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang hukum dan HAM. Terus kedua itu pengelolaan atas barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan HAM. Pengawasan atas pelaksanaan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Terus melakukan bimbingan teknis mengenai hak asasi manusia. Terus kegiatan teknis yang berskala nasional dan daerah. Udah, ada lagi? Udah cukup, ya. Ya. Jadi betul, yaitu tugas pokok dan fungsi Komnas HAM. Ya. Jadi secara singkat, Komnas HAM itu adalah memantau dan mengawasi, itu secara singkatnya, kalau lengkapnya tadi dibacakan. Tapi secara singkat adalah tugasnya memantau ya, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan hak asasi manusia ya di Indonesia. Jadi saya ulang, ya. Secara singkat, tugas pokok dan fungsi Komnas HAM adalah memantau ya, tugasnya memantau dan mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Ya. Jadi kalau ada menyimpang, ya, Komnas HAM akan memberikan rekomendasi, termasuk adanya pelanggaran HAM, ya, si kasus Trisakti, Semanggi, ya, Tanjung Priok, ya, dan sebagainya. Itu Komnas HAM memberikan rekomendasi. Nah, selanjutnya KPAI. Ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ya. Nah, KPAI ini biasanya memberikan ya rekomendasi ya tentang hak-hak anak ini ya, hak-hak anak. Termasuk kemarin yang memberikan rekomendasi tentang pembelajaran ya, pembelajaran tatap muka boleh enggaknya. Diminta usul sarannya dari KPAI ya. Jadi KPAI kan menyarankan ya yang membolehkan tatap muka ya itu hanya di zona hijau ya, itu di zona hijau. Itu pun harus 50%, jangan semuanya ya. Dan tidak harus dengan kurikulum yang padat ya, yang panjang. Itu salah satu rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya, KPAI. Dan Komnas Perempuan ya, Komisi Nasional. Jadi di Komnas HAM ini ada bagian lain, jadi ada yang untuk melindungi anak dan ada perempuan. Tapi laki-laki nggak ada ya, karena mungkin jarang kali ya. Jadi laki-laki itu jarang ya melakukan kekerasan. Ya. Itu istilahnya mendapat kekerasan dari perempuan. Jadi lebih banyak memang yang mendapat kekerasan itu perempuan, baik dari laki-laki maupun dari perempuan itu sendiri. Jadi pelaku tindak kekerasan itu bukan semuanya dari laki-laki, tapi ada juga ya perempuan ke perempuan, ya ada. Nah itu mengadunya ke Komnas Perempuan, tapi nggak ada Komnas laki-laki. Ya itu tadi karena mungkin sedikit ya, nggak ada ya mungkin sedikit. Misalnya perempuan yang melakukan kekerasan terhadap laki-laki, bukan nggak adil bukan. Karena yang paling banyak ya mendapatkan kekerasan ya itu adalah perempuan. Ya kenapa kok ada Komnas Perempuan, nggak ada Komnas laki-laki. Itu yang dimaksud dengan upaya pemerintah ya dari lembaga-lembaga negara selain lembaga tinggi negara. Nah, ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik ya. Jadi kualitas pelayanan publik ya, jadi melayani umum ya, melayani masyarakat ya. Meningkatkan. Jangan sampai terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak ya.
atau pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Nah, maksudnya apa tuh? Ya, ada yang tahu? Silakan. Maksud nomor tiga ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Apa nih? Ya, ternyata misalnya aparat pemerintah sendiri dalam melakukan pelayanannya, ya, itu melakukan pelanggaran hak, ya, dan pengingkaran kewajiban. Jadi para aparat harus meningkatkan kualitasnya, ya, dalam pelayanan publik. Ya. Contohnya apa tuh? Ya, ya misalnya dalam aparat pemerintah dalam melayani masyarakat dalam bentuk berbagai bentuk apa ya perizinan ya. Misalnya ini izinnya kemana? Ke pemerintah daerah ya, baik yang ada di kabupaten kota madya maupun ada yang di provinsi ya, yang sekarang disebut dengan pelayanan terpadu satu pintu ya, makanya ada istilah sekarang disebutnya pelayanan terpadu satu pintu. Kadang-kadang kan untuk izin itu harus melalui beberapa meja ya. Nah, jangan sampai terjadi ada oknum-oknum ya aparat yang melakukan apa saya sebut ya pungli ya, utang liar atau sejenisnya lah untuk mempercepat pelayanan gitu ya. Nah, ini berlawanan dengan yang ini ya, yang nomor tiga ini. Justru harus sebagai aparat dia harus melakukan pelayanan yang cepat ya. Misalnya keperluan-keperluan masyarakatnya dilayani dengan baik ya. Contoh sederhana adalah pengurusan kartu tanda penduduk ya. Ya nih kalian ya. Ada yang sudah 17 tahun ada ya, ada kan? Ada ya, ada yang sudah punya KTP ini berapa orang? Saya tanya. Halo? Ada yang 17 tahun siapa ini? Berapa orang? Saya, Pak. Oh, siapa ini namanya yang 17 tahun? Malvin, siapa? Malvin, Pak. Siapa? Malvin. Malvin udah 17 tahun ya. Siapa lagi yang udah 17 tahun? Malvin udah punya KTP belum? Udah, Pak. Udah. Saya tanya nih. Diminta uang enggak kan ya? Sekarang gratis kan KTP ya? Enggak tahu, Pak. Gratis kan KTP? Gratis, nggak akan bayar. Siapa yang bilang bayar? Enggak ya. Enggak. Ya, sekarang nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Jadi pengurusan KTP itu bukan gratis. Diberikan subsidi ya. Jadi biayanya ditanggung oleh negara, oleh pemerintah ya. Kalau dulu memang ada biaya administrasi. Sekarang ya, biayanya ditanggung oleh pemerintah. Ya, pengurusan KTP. Apalagi nih yang pelayanan publik nih, silakan ya, ada yang bisa memberikan contoh ya, itu salah satunya ya, atau di bidang kesehatan nih ya pelayanan publik. Nah kalau kesehatan, memang kalau nggak punya kartu BPJS ya, itu harus bayar ya, berarti dia melalui, oh bayar ya iyalah karena dia tidak punya kartu BPJS kesehatan. Kalau dia punya kartu BPJS itu tidak bayar ya, walaupun dia berobat di mana, di puskesmas ya. Jadi di puskesmas pun kalau dia tidak punya kartu BPJS atau mungkin ketinggalan malas pulang ke rumah ya harus bayar ya. Jadi melalui jalur umum itu namanya, supaya kalian tahu ya, kan yang bayar yaitu melalui jalur umum. Tapi kalau dia punya kartu BPJS dia nggak bayar karena sudah membayar iuran BPJS kesehatan, itu namanya ya pelayanan publik. Ada lagi yang lain ya. Saya mengurus paspor. Nah, paspor itu bayar ya. Karena memang biayanya tinggi ya. Jadi masyarakat tetap diminta biaya ya. Ya. Istilahnya lebih dari 500.000 kalau nggak salah ya itu untuk mengurus paspor ya. Saya yakin di sini juga ada sudah yang punya paspor untuk pergian ke luar negeri ya. Itu antara lain itu pelayanan publik ya. Itu yang dimaksud dengan pelayanan publik ya terhadap masyarakat ya. Nah, ini meningkatkan peningkatan pengawasan ya. Jadi upaya pemerintah juga harus mengajak masyarakat ya. Dan lembaga politik ini partai politik ya. Jadi dari masyarakat juga ya, terutama dari tokoh-tokoh masyarakat dan dari partai-partai politik ya.
artinya partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat ya diajak serta untuk ya, dalam penegakan hak dan kewajiban ya terhadap adanya pelanggaran misalnya ya termasuk yang sekarang ya yaitu tentang penyaluran bantuan sosial ya misalnya kartu prakerja ya bantuan sosial berupa uang tunai ya termasuk bantuan istilahnya kesehatan ya nah itu harus ada pengawasan ya dari masyarakat istilahnya jadi masyarakat ikut mengawasi ya, tepat sasaran enggak ya. Dan boleh memberikan saran atau usulnya kelima upaya pemerintah yang lain adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat ya. Melalui pendidikan formal ya yaitu dari sekolah SD, SMP, ya, SMA sampai perguruan tinggi yaitu akademi dan universitas maupun melalui pendidikan jalur non formal yaitu lembaga-lembaga kursus-kursus kalian mungkin hafal dengan lembaga Indonesia Amerika ya yaitu kursus bahasa Inggris ya les bahasa Inggris misalnya pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM kalian mungkin ya familiar dengan kelompok belajar paket A, kelompok belajar paket B, dan kelompok belajar paket C. Dan sekolah termasuk sekarang yang kalian pelajari ya, itu kaitannya dengan yang lima ini ya. Dalam rangka anggota masyarakat yang profesinya sebagai siswa atau pelajar ya, jadi statusnya sebagai pelajar atau siswa dia dapat tuh ya. Itu dalam rangka kesadaran mendengar melalui mata pelajaran terutama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan termasuk mata pelajaran lain ya seperti sejarah ya sosiologi ya, dan agama juga dengan konseling ya itu dalam rangka kesadaran bernegara keenam upaya pemerintah yang lain adalah meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara. Nah ini adalah meningkatkan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia dan Polri ya. Bagaimana TNI dan Polri menjadi ya, aparat ya atau petugas ya yang profesionalis, ya, profesionalis. Artinya sesuai dengan jabatan ya jabatan ya sebagai anggota TNI dan demikianlah pembahasan kali ini ya, tentang upaya dan upaya pemerintah dan peran serta masyarakat dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti sebagai warga negara ya. Kemudian kalian nanti bisa melaksanakan hak dan kewajiban warga negaranya secara baik ya. Baik itu sebagai sebagai anggota ya, sebagai siswa ya di sekolah, siswi di sekolah maupun sebagai anggota masyarakat di lingkungan masyarakat maupun sebagai warga negara Indonesia ya dalam lingkup kehidupan berbangsa dan negara. Sebelum saya tutup ya, ada yang silakan satu pertanyaan kalau ada yang tanyakan. Ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, saya ucapkan. Tidak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya ya. Perhatian siswa-siswi kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 77 Jakarta dalam pembelajaran online dan internet atau pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terima kasih. Terima kasih, Pak.
Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak. Makasih anak-anakku. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Makasih juga, Ibu. Makasih, Bu. P1. Tetap sehat, ya. Terima kasih, luar biasa. Kalian semua luar biasa. Terima kasih atas perusahaannya dalam pengajaran PKN dengan Pak Rikman. Kalian memang luar biasa dan mantap, ya. Terima kasih, Pak Rikman. Terima kasih, anak-anak. Kali Butami. Kalian berkata semoga tetap sehat, ya. Jaga kesehatan, ya. Tetap bahagia, ya. Iya, Bu. Makasih.